ta'ala wa ala manafa'a fi ulum fi darin amin wa mutmara sya'ani isman wi in waqa muhimu mas tabana kurang makna ya ya muhimu ma ada maknya tu punya saya kurang ni muhimu mas tabana annahum tanah dan takwilkan olehmu ya inwi mutmarok gitu takdirnya takwilkan olehmu niatin olehmu maksudnya takwilin niatin olehmu akan domir sya'an ya hal karena sebagai isim inwaqa jika jatuh muhimu memberi pengertian jika jatuhnya jika memberi pengertian begitu juga boleh mastabana annahum tanak ya pengertian yang jelas bahwasannya itu tercegah jadi inwi fi'il amr ya fa'alnya dhamirun mustatirun fi ujuban taqdiru anta mutmara menjadi maf'ulnya mutmara mudab sya'ni mudab ilaih isman jadi hal ya. Dari saibu halnya fa'il inwi in waqa harfu syartin waqa fil madi muhimu fa'ilnya muhimu mudab ma ya mudab ilaih ya. Ya jadi muhimu mudab ma mudab ilaih isim mausul istabana fil madi fa'ilnya annahu anaknya ya anna ya ya aku taukidin wa nasbin tansibul ism wa tarful khabar isimnya hu khabarnya jumlah intana yakni mengendakinya musannif anahu bahwasannya iza waroda apabila datang min lisanil arabi dari lidah orang Arab lisan orang Arab ma sesuatu yang zahiru zahirnya anahu bahwasannya waliya kana wa akhawa yatiha ma'mulu khabariha apabila bahwasanya mengiringi akan kana dan khabarnya oleh makmul khabarnya fa'awilhu tadi itu inwi maka takwilkan olehmu akan dia ala anna fi kana atas bawah pada lapas kana domiran mustatir ada domir yang mustatir ya. Di dalam kana ada domir mustatir huwa domir sya'ni itu namanya domir sya'an wadzalika nahu qaulin mikal itu seperti firman perkataannya fana fizu haddajuna haula buyutihim bima kana iya atiyatu awada fana fizu ya binatang landak ya haddajuna mereka berjalan pelan-pelan membahasa kita mindik-mindik haula buyutihim di sekitar rumah mereka bima kana iyahum ya ini mirip seperti buah seperti binatang landak ini jalannya mindik-mindik di sekitar rumah mereka bima kana iyahum atinya tu awada disebabkan apa yang kepada mereka ya membiasakan oleh atinya bapaknya jadi ini ya siapa nih mereka pengkhianat jalannya persis seperti landak diam-diam mendik-mendik pengkhianat kan begitu pelan-pelan fahaza zuhiru ini zuhirnya annahu bahwasan dia itu mislu kana ta'amaka zaidan akilan seperti lapas kana ta'amaka zaidan akilan adalah ya Zaid yang memakan makanan engkau. Zaid yang makan makanan engkau. Wa yataharraju dan dicari jalan keluarnya ala anna fi kana atas bahwa pada kana itu domiron ada domir mustatiran yang tersembunyi yang tertutup. Huwa domirun sya'ni itu namanya domir sya'an. Wa huwa ismu kana dan dia itu isim kana. Jadi dalam kana ada domir sya'an itulah yang isim kana.
Wa mimma zahiruhu, dan di antara yang zahirnya yang jelasnya anahu, bahwasanya dia itu misu seperti kana tu'amaka akilan Zaidun, adalah ya Zaid yang makan makanan engkau. Kalau kita bahasa Indonesia kita perbaiki aja anak aja, tapi kalau bahasa ini kan bahasa Arab nih yang menjadi masalah nih. Letaknya di mana gitu ya. Kalau kita ketika menerjemahkan ini ya sesuai dengan kaidah bahasa Arab, bahasa Indonesia ya yang sebaik mungkin. Tapi ini bahasa Arab masalahnya. Enggak boleh sembarang letakin taruh sembarangan. Kaulu perkataannya fa'asbahu wa nawa ali mu'arrasihim wa laysa kullu nawatul kil masakin. Maka pada pagi hari biji-biji kurma menumpuk di tempat mereka ya, menginap, padahal tidak semua biji-biji kurma itu dilempar oleh orang-orang miskin itu. Iza kuri'a bita'i, apabila dibaca dengan tak ya, tulki itu ya, bil musannati al musannati min fawqu, yang ya bertitik di atas tulki, fayukhorraju, maka dicari jalan keluarnya, al baitani, akan dua bait itu, ala idmari sya'ni, atas menyembunyikan domir sya'an, wa takdiru fil awalit, bermula takdir pada yang pertama, bima kana huwa, yaitu bima kana huwa ay sya'nu, ada huwanya, ay maksudnya huwa di sini sya'nu, keadaannya, pada domir sya'ni ismu kana, maka domir sya'an itu namanya isim kana. Iya. Itu bait yang pertama, atiyah ya. Ati wa atiyatu mubtada'un, ati mubtada' wa awwala khabar, awwala khabarnya, wa iya'um dan iya'labas iya'um maf'ulu awwala, maf'ul awwala, membiasakan oleh atiyah, membiasakan atiyah, wal jumlah tuh jumlahnya minal mubtada'i wa khabari khabarukana, daripada mubtada dan khabarnya itu menjadi khabar kana. Falam yabsil, maka baina kana wasmi'a ma'mul khabar, maka tidak memisahkan di antara kana dan isimnya oleh ma'mul khabar. Li'anna isma'a, karena bahwa isimnya itu mud ya ma'run, itu isim domir, qablal ma'mul, sebelum ma'mul. Wa takdir, takdirnya fil baiti tsani, pada bait yang kedua, laisa huwa aisyaknu, keadaannya tidaklah dia, jadi keadaan tidaklah keadaannya itu. Wadamir sya'ni, maka damir sya'an ismu laisa, damir sya'ni itu ismu laisa. Wakulanawa, lapas kulanawa mansuhun bitulki, dinasabkan dengan lapas tulki. Watulkil masakinu fi'lun wapail, tulkil masakinu fi'l pa'il ya. Wal majmu'u khabaru laisa, majmu' wal majmu' khabar laisa. Ya. Haza ini ba'du maqila fi baitaini, sebagian apa yang dikatakan pada dua bait itu. Wallahu a'lam bishawab.